Oke, itulah dia sedikit suara dari Fender Blues Junior. Nah, kali ini yang mau kita bahas ini adalah Fender Blues Junior, bukan Blues Junior biasa, tapi Blues Junior 2020 FSR. Nah, bagi lo yang belum tahu FSR itu apa, FSR itu artinya Fender Special Run, ya. Nah, Fender Special Run ini artinya Blues Junior ini memang dibuat secara terbatas atau limited edition dengan spek yang berbeda dibandingkan dengan Blues Junior biasa. Nah, ini sebagai keterangan, ini adalah Blues Junior 4 ya. Blues Junior kan ada generasi-generasinya. Ini adalah generasi yang keempat. Jadi Fender Blues Junior 4 FSR 2020 in British Racing Green. Ini nama finishingnya British Racing Green. Ya, jadi toleksnya warna hijau tua kayak hijau lumut begini. Depannya tetap real cloth warna warna tweed ya. Nah, spesifikasi apa yang ditanamkan pada amplifier Fender Blues Junior 2020 FSR ini, kita akan coba bahas satu persatu ya. Kita lihat dari panel atas dulu. Di panel atas kita akan melihat tampilan sederhana yang memang menjadi ciri khas Blues Junior, yaitu hanya ada volume, treble, bass, mid, master dan reverb ya. Volume di sini berfungsi seperti gain ya. Jadi lu bisa turunkan master volume, lu bisa crank up volumenya di sini. Nah, di sini ada tombol kecil, lu bisa lihat tulisannya fat. Kalau gua tekan ini fat. Tadi gua main dalam posisi fat ya. Kalau lepas ke atas, dia posisi normal. Ketika ditekan, dia sirkuitnya pada posisi fat. Kita akan tadi bandingkan sound yang dihasilkan dari posisi normal maupun fat. Nah, speakernya sendiri yang tertanam di sini adalah 12 inch Jensen speaker. Ya, Jensen made in Italy. Jadi speaker di dalam ini Jensen made in Italy, preamp 3 12AX7 dan power tube-nya 2EL34. Sorry, 2EL84. Lu bisa lihat di belakang nanti deretan tube-nya, yang tube kecilnya ada dan tube besarnya ada. Yang besar kan power tube. Yang menarik di bawah itu lu bisa lihat di sini ada tube-tube yang made in Rusia. Di situ ada tahunnya juga tahun 2001. Jadi kayaknya dia pakai beberapa tube nos tahun 2001 ya. Itu berarti tabung-tabung 20 tahun lalu yang diproduksi 20 tahun lalu. Jadi ini ampli sangat menarik, harganya juga nggak terlalu mahal, cuma di sekitar kalau gua nggak salah 11 atau 12 juta ya. Dan soundnya ngulu nggak usah tanya lagi. Fender Tube M Blues Junior itu udah sangat terkenal. Tapi sekarang kita mau bahas sedikit-sedikit paling enggak supaya ada gambaran aja kenapa ampli ini enak banget dan menjadi favorit banyak orang, padahal fiturnya sederhana dan simple. Efek juga gak banyak, hanya ada spring reverb di sini. Ini spring reverb ya, bukan digital, tapi spring analog. Kita lihat dulu, kita mulai dari posisi normal. Kita cek dari posisi sound normal, equalizer flat. Kita preamp, kita akan buka pada posisi gainnya di jam 9 ya. Seperti biasa jam 9 dulu kita mulai. Nah, kita lihat soundnya seperti apa. Untuk gitar yang gue pakai, sekitar informasi, ini gue nggak pakai efek apa-apa. Gitar langsung gue colok ke dalam amplifier. Ini Tokai Japan Love Rock ya. Gue lepas dulu sebentar biar bisa lihat. Tokai Japan Love Rock LS212F in vintage Honeyburst ya. Ini dari tampilannya memang termasuk dalam golongan Tokai yang premium. Kalian bisa lihat ini finishingnya nitro cellulose lacquer, tipis ya, tipis finishingnya. Dan ini hardwarenya juga menyesuaikan ya. Jadi dia ingin mengambil konsep relic di sini. Hardwarenya menyesuaikan, ini gotoh relic semua. Sampai dari cover pickupnya sampai ke bridge-nya sampai ke tunernya pun ini gotoh relic ya. Gotoh Tokai relic, makanya dia enggak kuning-kuning semua warnanya. Tapi suaranya lu jangan tanya, ini salah satu gitar yang menurut gua enak banget dan ngeri. Ngeri, untuk harga 20 juta sekian, 22 atau 22,5 atau 23,5, ini gitar ngeri sekali suaranya. Ya, yang enggak ngeri siapa? Yang enggak ngeri adalah permainannya. Tapi bayangkan kalau dengan permainan seperti ini lu bisa dapatkan sound seperti ini, alangkah indahnya hidup itu. Kita coba dulu ya, pada posisi gain jam 9 normal, bukan deep ya. Gua posisi normal. Kita coba dulu. Di posisi neck pickup.
Nah, coba kita mainkan pada posisi switch deep. Gue nyalain ya. 1, 2, 3. Yang natural bisa lu dapatkan pada ampli ini membuat lu betah bermain lama-lama ya. Nah, gimana kalau kita naikin sedikit gainnya ke posisi jam 11 ya. Ya. 1, 2, 3, go. Lagi gainnya pada posisi jam 1 ya, jam 1 kita lihat. Kita akan coba lagi pada posisi gain jam 3.
Thank you.